Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karpet sudah sampai. Alhamdulillah. Karpet sudah sampai. Sama jahitannya nanti ketika sudah diukur berapa meternya, kemudian nanti selesai baru akan dipotong dan langsung dijahit supaya tidak rusak. Sebagian karpet sudah ada di atas. Alhamdulillah. Monggo Pak Des, karpet. Ini yang per meternya 350, yang ini yang nomor 2. Dan nomor 1 itu harganya 650. Ada lagi yang 1 juta. Iya, yang harganya ya enggak lihat kita ya, enggak, itu enggak, yang lebih enggak, bagus. Itu harganya 1 juta. Alhamdulillah. Jadi biasanya dipotong di sini, tapi kita langsung belinya. Biasanya karpet yang awal itu sebelum ini karpet 9 meter ini di tengah-tengahnya sambungan. Tapi berlipat. Nah, berlipat ya. Nah, sekarang 9 meter terus enggak ada sambungan, langsung gulung. Nah, memang sesuaikan dengan panjang dan lebarnya masjid lah. Jam menunjukkan jam 10:30, kurang 10 menit masih bekerja. Ini karpetnya yang lembut. Nah, nanti seret. Nah, ini. Misalnya seret. Kan. Tutup. Ini yang tebal. Tebal ini, rajin. Ini seret. Nah, tutup. Proses pemasangan karpet yang ada di pengimaman Bapak Haji. Kita butuh 2 lembar. Jadi kalau ditotan semuanya memang 8, cuma dipotong. Waktu menunjukkan jam 12:05. Seperti ini Pak Haji. Nanti di atasnya seperti biasa. Iya, nanti kita potong ini yang corak ini, nanti dipotong Pak Haji, ambil yang hijau ini supaya setara warnanya Pak ya. Seperti itu. Nanti kalau sudah siap, Insya Allah kami akan ambil gambarnya. Ini sudah dibersihkan dulu sampai sana. Proses pemasangan karpet yang ada di pengimaman Bapak Haji. Kita butuh 2 lembar. Jadi kalau ditotan semuanya memang 8, cuma dipotong. Waktu menunjukkan jam 12:05. Seperti ini Pak Haji. Nanti di atasnya seperti biasa. Nanti kita potong ini yang corak ini, nanti dipotong Pak Haji, ambil yang hijau ini supaya setara warnanya ya Pak ya. Seperti itu. Nanti kalau sudah siap, Insya Allah kami akan ambil gambarnya. Ini sudah dibersihkan dulu sampai sana. Tanggal 28 Maret 2022, Alhamdulillah dapat bantuan karpet dari Bapak Haji Sukirman, melalui Bapak Haji Sukirman dan didukung penuh oleh Lurah Mesir. Alhamdulillah pemasangan karpet tepatnya tanggal 28 Maret 2022 dari waktu Isya sampai jam 3:10 perkiraan
jam 3 lewat 10 menit pemasangan sudah selesai sambil dijahit. Barakallah, barakallah. Semoga dengan bantuan karpet ini menjadi salah satu sebab turunnya rahmat dan berkah. Hamparan karpet, terbentangnya karpet menjadi sebab para malaikat-malaikatnya Allah senantiasa mendoakan donatur-donatur kita yang ada di Singapura, Bapak Haji Sukarno, Bapak Haji Nasir, dan semuanya tak terkecuali. Al-Fatihah.